yang kami sebut sebelumnya, ponsel ini menggunakan antar muka bawaan Google. Namun kali hampir mirip dengan Android Jelly Bean 4.1. Namun di Android 4.2 ini ada sedikit perubahan. Contohnya di lock screen, Anda bisa melihat widget, menambahkan widget. Ataupun langsung menuju kamera. Juga ada akses untuk ke Google Now. Untuk menu utama juga tidak ada perubahan yang berarti. Terdiri dari 5 layar yang tersusun secara horizontal. Bisa ditambahkan wallpaper dan live wallpaper serta widget dan akses pintas. Ukuran widget bisa Anda ubah-ubah. Lalu Anda bisa membuat folder dan menamakan. Untuk icon-icon di bawah bisa Anda tukar juga. Untuk menu utama juga standar-standar saja. Ada terbagi menjadi dua, yakni apps dan widget serta akses pintas ke Play Store. Anda tidak menu utama ini aplikasi-aplikasinya tersusun secara alfabetis dan bisa diubah susunannya. Maksud saya tidak bisa diubah susunannya. Di bar notifikasi ada hal yang baru, yakni quick toggle. Namun quick toggle ini Anda tetap harus ke setting, kecuali untuk brightness yang bisa langsung di layar. Performa dari ponsel ini sudah sangat bagus berkat penggunaan hardware yang kelas atas dan juga Jelly Bean yang menggunakan Project Butter menjamin frame rate 60 frame per detik untuk kelancaran performa dari ponsel tersebut. Untuk melakukan screenshot, Anda bisa menggunakan tombol lock dan volume down. Untuk melakukan screenshot, Anda bisa menggunakan tombol home dan volume down.